Kok gak dapet yang 400-nya? Apanya? 400-nya. Apa itu? Yang belanja ini. Belum. Halo semuanya, selamat malam. Masih Seli, masih Seli. Oh, masih sepi. Iya nih, kan baru mulai. Selamat malam, kalian semua lagi pada ngapain nih? Halo Bang Dev, salam dari Solo. Siap, salam dari Bali. Bang David, halo Anggi. Apa kabar? Lagi nontonin Abang live. Wih, siap. Ditunggu drama terbarunya ya. Udah hari ini, baru aja tadi tayang jam jam 6 waktu Bali. Kalian udah pada nonton belum? Assalamualaikum Malaysia hadir Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih yang dari Malaysia. Halo Kak Tony. Kok Tony? Kok Tony sih? Windalien. Hey, apa kabar Windalien? Terima kasih selalu mampir di live-nya aku. Salam Bang dari Jakarta. Sekarang jarang bikin video di TikTok. Siapa bilang? Baru aja tadi tayang jam 6 sorean. Kalian udah nonton belum? Halo Bang David. Pengen disapa dong. Halo, halo. Apa kabar? Kok Bang Kevin? Bang David dong. Kabar baik Bang Dev. Sukses selalu. Siap, Windalien. Thank you. Nah, bahasa Korea. Aduh, nggak ngerti aku bahasa Korea. Siapa di sini yang bisa bahasa Korea? Jakarta hadir Bang. Oh, ya, mantap. Jakarta, Jakartanya di mana nih? Thank you Winda Lian untuk flowernya. Aku barengin minum ya. Salam dari kota Manado Bang. Siap. Salam dari Bali. Wih, Papua hadir. Mantap. Di Papua jam berapa nih? Karawang hadir. Palembang. Aceh Barat. Eh, mantap. Papua Barat hadir. Yang di Bali hadir. Eh, mantap. Abang adalah panutan gua. Thank you, thank you. Ngomong bahasa Bali dong. Gak bisa aku. Oh, Windalian tuh di Pekanbaru ya. Aku ingat Windalian nih karena karena Windalian selalu hadir di live-nya nih. Terima kasih ya Windalian. Main ke Purwokerto Bang. Siap. Nanti main ke Purwokerto one day. Kamu di mana? Aku di Bali. Posisi di mana Bang Dev? Aku di Bali nih. Sekarang ada di Seminyak. Salam dari NTT. Oh, siap. Terima kasih yang dari NTT. Orang asli mana Bang? Aku asli Jakarta bro. Salam Malaysia hadir. Oh, siap. Bang, coba gaya andalan di akhir. Jangan di sini dong. Gaya andalannya hari ini keluar di konten hari ini. Nah, yang belum nonton, jangan lupa nonton ya. Hari ini di videonya, di kontennya aku itu ada Sang Robi sama 3D. Bang Dev, gue juga dari Bali ikut casting dong. Boleh, boleh. Datang-datang langsung ke base campnya kita. Itu ada di Siligita, di Nusa Dua. Patokannya itu KFC Siligita. Itu di sebelahnya ada Ruko. Nah, kita base campnya di sana. Kadang siang-siang kita juga sering syuting, bikin konten itu di luar base camp. Jadi di parkirannya. Nah, kalau ada lihat orang lagi ngumpul-ngumpul, terus ada bawa kamera atau HP lagi nge-shot gitu. Nah, itu pasti kita deh. Thank you Ariel Chaki.
main-main ke Jakarta, oi. Pengen nanti balik lagi ke Jakarta, tapi sementara di Bali dulu. Bang Dev kok kadang collab sama Kerry? Iya. Bareng juga kadang aku sama Kerry di sini. Tulung Agung hadir Bang Dev, siap. Cilegon juga hadir, oi, mantap. Bali mana Bang Dev? Balinya di Nusa Dua. Join. Thank you yang baru gabung. Bali udah aman kah? So far sih aman. Di Bali itu kita tetap jaga protokol juga. Tetap protokol kesehatan dijaga. Kalau ke mall-mall juga proses sanitasinya sama protokol kesehatannya juga dijaga. Kalau di Jakarta atau di kota lain aku belum tahu ya. Tapi kalau di Bali kita masih ada pembatasan. Jadi kayak masuk ke mall tuh harus scan scan barcode gitu, terus dikasih waktu berapa ya, 2 jam ya kalau nggak salah. Kayak gitu sih terakhir aku ke mall, nggak tahu sekarang. Di Puri Gading itu ngapain, Bang? Di Puri Gading itu bikin konten di sana. Thank you Ulung Bekti Wicaksono untuk gift-nya. Salam dari Palu. Oh, siap. Jakarta masih dalam transisi Bang Dev. Oh gitu. Oke. Terakhir aku balik ke Bali itu Desember, Desember 2020. Itu udah 4 bulan di Bali. Untung aku tadi lihat TikToknya Bang Dev. Weh, siap. Jangan lupa nonton kontennya ya, Bro. Baru tayang loh tadi jam 6. Hari ini di kontennya itu ada Sang Robi sama sama 3D. Thank you Dio Anggara untuk IC-nya. Hello Jumat malam. Iya, Jumat malam. Hari ini Jumat ya. Hari ini Kamis, bukan Jumat. Bang, Bali di mana posisinya? Posisi apa nih? Posisi bikin konten. Posisi bikin konten tuh biasanya kita di Nusa Dua. Gajah Mada hadir, weh, anak Gajah Mada. Aku juga anak Gajah Mada. Bang Dev buat konten di daerah aku, di mana tuh? Bang mau endorse bisa gak? Bisa. Kamu DM ke IG-nya aku ya. Ke IG-nya Davsurs. Salam kenal dari Lisa Cilacap. Halo Lisa. Anak Singaraja hadir. Wis, mantap. Komang itu anak Singaraja juga loh, Bro. Komang. Dia Singarajanya itu dekat apa namanya? Dekat air terjun Sekumpul, kalau nggak salah. Itu Singaraja kan ya? Bang Dev, kami dari Siantar, Sumatera Utara. Wih, mantap. Siantar, Sumatera Utara. Semoga cepat centang biru. Amin, amin. Salam dari Taiwan. Ni hao. Taunya itu dong. Kapan balik ke Gajah Mada, Angga? Oh, kapan ya? Belum tahu sih, tapi pengen. Pengen nanti. Kalau pas waktunya udah agak santai, udah cadangan bikin konten udah lumayan banyak, itu nanti bisa jalan-jalan. Kak, boleh tahu kakak asli mana? Aku asli Jakarta. Thank you Ikram. Gile, drama lu keren semua. Wah, thank you bro, thank you bro. Semoga suka dan menginspirasi ya. Terinspirasi ya. Speedy Speedy Hall of Fame. Hall of Fame-nya hari yang sekarang ini aku, thank you Ikram. Hall of Fame-nya itu sekarang versinya remix. Remix itu biar ada ngebeatnya dikit, biar kalian gak bosen. Karena udah berapa bulan Hall of Fame-nya, tapi yang versi aslinya kan. Nah sekarang dicoba versi remix-nya. Bagus mana sama versi originalnya?
Kapan futsal bareng lagi? Siapa tuh? Kangen nih aku main futsal. Selama di Bali belum belum main futsal sama sekali. Lagunya nyari atau bikin, Bang? Nyari. Itu ada versi remixnya kok. Aku cantumin biasa kalau ada konten, bikin konten di komennya aku selalu cantumin songnya itu siapa. Bang David, saya suka konten Bang David sebab menginspirasi tentang kehidupan yang real. Oh, terima kasih. Wih, anak Alson. Anak Alson. Aku dulu kalau main kalau di Jakarta main futsal itu di Alson Senen. Di Alson Senen, wah pasti aku kenal nih. Tadi namanya siapa? Cuman kelewatan tuh. Keluarga di Gajah Mada. Ya, betul. Keluarga di Gajah Mada. Bikin short film, Bang. Pengen. Suatu saat bikin short film. Kalau bisa bikin film layar lebar. Amin. Buat konten soal apa tuh nih? Thank you Brian Castillo untuk IST-nya. Salam dari Jogja, Bang. Mantap. Aku 2020 Maret terakhir ke Jogja. Itu hampir sebulanan sih di sana. Aku ambil apa kayak kursus IT singkat itu di daerah lupa namanya. Tapi aku ngekosnya di ini. Jalan Ratu Delima ya kalau nggak salah, deket situ tuh. Udah upload konten belum? Udah. Thank you Brian Castillo untuk IST-nya ya. Wes, cheers bro. Kontennya udah tayang tadi jam 6. Hari ini kontennya yang hari ini tuh ada Sang Robi sama 3D. Kalian jangan lupa nonton ya. Salam dari Aceh, Natasha. Siap. Thank you Sigit untuk gift-nya. Bang, abang kerja apa? Sekarang fokusnya konten kreator aku. Kalian jangan lupa nonton di YouTube-nya juga ya, Dafsource. Lumayan kan buat aku biar nambah-nambah, biar bisa bikin konten tiap hari. Aku dari Indonesia, Jakarta Timur. Siap. Aku dari Jakarta Barat aslinya. Bang kayak pernah nonton apa tuh tadi. Aku sudah kasih follow semua like. Thank you banget. Kakak lagi apa? Lagi santai nih, baru aja balik. Nanti sebelum abis ini baru mandi, terus workout dulu. Biasanya aku suka kalistenikan kayak push up, sit up, pull up, terus squat. Itu sekitar 5-10 menit aja. Biasa 5 menit sih. Asal buat jaga bentuk tubuh aja. Patokan Nusa Dua di mana? Patokannya kayak KFC, KFC Siligita. Nah, KFC Siligita sampingnya itu ada ruko. Nah, mampir-mampirlah. Ngobrol-ngobrol mampir, enggak harus casting juga, tapi kalau yang mau casting bisa. Kalau yang mau mampir-mampir ngobrol, monggo. Mau lihat-lihat bikin konten aku sama teman-teman bikin konten. Apa namanya, monggo datang sharing-sharing tentang apa tentang videografi atau tentang film-film. Ayo, thank you Wulan Jimin untuk rose-nya. Bos sapa dulu Maluku. Siap, yang di Maluku terima kasih teman-teman udah nonton kontennya aku dan udah mampir malam ini. Thank you Wendalian. Asik, apa itu tadi? Editnya pakai apa, Bang? Kalau waktu syutingnya pakai HP, kita itu editnya pakai CapCut. Kalau enggak VN. Itu kalau editnya pakai HP. Itu kalau misalnya di laptop,
lagi pas pakai kamera, kita editnya itu pakai Adobe Premiere Pro. Udah, sesimpel itu. Kalau mau yang lebih simpel lagi ya di CapCut. Kalian buat buat kalian yang mau belajar bikin konten itu bisa modal HP pun sudah bisa. Maksudnya paling nggak yang kameranya yang jernih lah, nggak harus yang bagus-bagus banget. Itu bisa download CapCut juga. CapCut itu kalau nggak salah dari TikTok juga deh. Aplikasi dari TikTok kalau nggak salah ya. Itu pakai CapCut. Tulisannya Capcut. Capcut. Nah, itu biasa kita pakai itu. Jadi sesimpel itu kita bikin bikin konten. Kalau ada yang simpel ngapain dibikin ribet, ya kan? Bang bikin konten action. Udah berapa dari thank you Wulan Jimin untuk rose-nya ya. Dari beberapa kurang nggak salah semingguan ini aku coba untuk bikin konten action. Ternyata di TikTok-nya itu kena sensitif konten, guys. Kayaknya nggak boleh di TikTok itu nggak boleh ada adegan kekerasan. Kayak contoh ada adegan tampar. Terus yang kemarin ini ada adegan nendang, itu juga kena sensitif konten. Jadi sepertinya nggak boleh kalau yang terlalu ada kekerasan gitu. Nah, aku lagi coba pengen eksperimen, pengen ngakalin bikin adegan action tapi pas mukul atau nendangnya itu si korbannya nggak kena. Mungkin akan aku akalin supaya biar efek actionnya dapet tapi kekerasannya itu nggak kelihatan, karena mungkin kontennya ini ada ditonton untuk anak kecil juga atau gimana, aku nggak tahu. Salam dari Aceh, Bang Dev. Siap. Salam dari Bali. Bang, orang mana? Aku orang Jakarta, bro. Bang Dev, udah bikin prank? Udah pernah bikin prank belum? Belum, belum pernah. Karena kontennya masih seputar drama. Mungkin nanti bisa diselip prank kali ya, seru. Tapi ntar yang di prank marah, akunya bingung nanti. Salam dari Manado dan Kudus Tengah. Oh, siap. Halo semuanya. Tunjukin gaya lu, Bang. Oh, di konten aja. Kalau gaya di konten aja, ntar kalau aku gaya di sini kalian nggak nonton konten ya lagi. Patokan Nusa Dua di mana? Patokannya itu di KFC Siligita. KFC Siligita itu sampingnya ada base camp. Nah, itu di sana tuh ada ruko. Bang, sebutin nama aku dong. Halo Muhammad. Bang Dev, bikin konten ada timnya kah? Ada. Kita pakai videographer. Videographer merangkap editor. Jadi di videoin sama videographer. Habis itu selesai bikin konten, selesai syuting, nanti diedit sama dia. Apa nih Bang Dev, sebutin namaku Aloy. Halo Aloy, how are you? Salam dari Tasikmalaya. Oh, siap. Mak Rungsing sehat kah? Sehat dong. Doain semoga kita selalu sehat ya, biar bisa bikin konten dan menghibur kalian. Kapan bikin konten lagi? Udah, hari ini udah tayang jam 6. Kalian jangan lupa nonton ya, kalau yang belum nonton. Di video aku terakhir itu ada Sang Robi sama 3D.
Salam dari Indonesia Timur. Woi, mantap. Salam dari Bali. Sebutin nama aku Ramdhani dari Garut. Terima kasih Ramdhani. Hai Bang Dev, salam dari Palembang dan Jayapura. Tangan abang tidak capek, capek. Makanya aku endingnya itu di konten aja. Naikin tangannya di dalam konten aja. Ah, baik banget bantuin Sang Robi dapetin 3D. Iya, sekarang akunya nih jomblo. Gimana dong? Karena 3D-nya udah sama Sang Robi. Gimana nih? Salam dari Jakarta Timur, guys. Bang, nggak niat bikin YouTube. Udah. Namanya sama kok, Davsource. Kalian jangan lupa subscribe ya. Kalau bikin konten apa tuh? Pose bang, oh, posenya di konten aja. Thank you Fima Dewi. Salam dari Jambi. Oh ya, siap. Bang live sampai jam berapa bang? Sampai sahur jangan dong. Sampai kurang dari sejam. Sebentar lagi lah. Jam kalau di Bali sekarang udah jam 10. Berarti sekitar berapa ya? Sekitar 15 menit lagi lah ya. Salam dari Kalimantan Timur. Woi, mantap. Salam dari Bali. Di Kalimantan Timur jam berapa nih? Judul lagu di semua video abang apa? Yang mana nih? Aku biasa kalau yang endingnya angkat tangan itu Hall of Fame dari The Script. Kalau yang biasa endingnya Savage, yang misalnya ada adegan action terus akunya endingnya kayak melotot atau ending muka marah gitu, itu biasanya aku pakai Fall Out Boys. Fall Out Boys yang light them up. Saya dari negara Malaysia, jangan marah. Wih, kenapa marah? Kita semua bersaudara. Bang, lu cocoknya bikin konten drama action kayak film Jackie Chan. Maunya gitu. Amin, suatu saat semoga terwujud ya. Apa tuh? Pernah lihat sekali Bang David di Gua Gong. Oh iya. Gak nyapa, lihat doang. Nyapa dong. Gak disapa-sapa ABT. Halo, halo. Udah nikah, Bang? Belum. Semoga tahun depan ya, doain. Kalau apa tuh? Bang David videonya seru-seru. Oh, terima kasih, terima kasih. Tetap berkarya bang, sangat menghibur. Siap, terima kasih. Thank you Wulan Jimin untuk TikToknya, untuk send TikToknya, asik. Kok gantengan saat live bang? Aduh, baru kamu doang yang bilang ganteng nih. Ide Bang David tuh dapat dari mana? Aku biasanya referensinya itu dari nonton film, karena aku suka banget nonton film. Aku tuh bisa yang namanya ke bioskop sendirian, itu nonton kiri kanan lihat pasangan-pasangan aku sendiri gitu. Tapi bisa, karena aku pribadi suka nonton film, dan di setiap film tuh pasti ada pesan atau ada sesuatu yang bisa kita dapet gitu. Nah ya, aku biasa dapat referensi cita-cita aku dan teman-teman itu dapat dari film, atau ya kita juga nontonin apa namanya konten-konten dari orang lain. Dari TikTok, dari YouTube kita nonton, terus kita kita ambil inspirasinya juga dari sana sometimes, terus kita coba aransemen ulang di
dikombinasi dengan ide kita gitu. Shout shout out from Philippines. Okay, thank you bro. Bang Dev asli mana? Aku asli Jakarta bro. Ikan hiu makan tomat. Bang Dev apa tuh? Kecepetan tadi. Singapura hadir Anggun. Singapura di mana Anggun? Bang David bilangin Kavila dan 3D upload apa tuh kecepetan. Bil upload video aku tunggu dari kemarin. Oh ya siap. Vilia dan 3D lagi siapin kontennya. Nanti mau segera diupload. Salam dari Malaysia. Oke, siap. Terima kasih. Thailand hadir. Wey, Thailandnya di mana nih? Bang Dev, semalam aku ngimpi ketemu Bang Dev. Wah, ketemu di mana? Kok enggak nyapa sih? Salam dari Singapura. Wes. Fix Sang Robi pacaran sama 3D. Iya tuh. Sekarang mereka jadian, aku gimana nih akunya? Apa namanya? Mereka sekarang pergi berdua mulu deh, aku ditinggal. Ridwan, thank you untuk IST-nya. Salam dari Bima, NTB, wes. Thank you. Bang, gak ada niatan bikin film pendek? Ada dong, pastinya ada. Cuman memang waktunya belum ketemu. Idenya sih udah ada. Udah ada ide cerita juga. Aku pengen mostly ke action sih sebenarnya. Suka aja. Pengen banget deh lihat Bang Dev apa tuh. Mantap Bang dari Aceh, ditunggu konten barunya. Siap. Hari ini udah tayang. Jangan lupa nonton ya. Cuma di TikTok dulu. Di TikTok nanti biasanya aku upload di platform lainnya itu besok siang aku uploadnya. Jadi yang pertama di upload itu di TikTok dulu. Bang, ada channel YouTube-nya? Ada dong. Sama, namanya Dev Search juga. Kalian jangan lupa subscribe ya. Pengen banget deh, aduh, kelewatan lagi tuh tadi. Sehat selalu bro Dev, siap. Sehat selalu juga. Kayak pernah lihat di Pantai Indah Kapuk ya bang. Pantai Indah Kapuk. Iya dulu, kadang aku suka ke Pantai Indah Kapuk dulu pas di Jakarta. Thank you, Sangan Ming. Salam dari Singapura. Singapura di mana nih? Thank you untuk nasi lemaknya. Wah, kenyang nih aku makan nasi lemak. Nasi lemak itu sebutan dari sebut makanan-makanan yang ayam sama nasi sama ayam sama sambelnya, sambel yang lemak gitu. Itu biasanya di Singapura tuh ada nasi lemak namanya. Itu terakhir aku makan nasi lemak sekitar $3 atau $4 Singapura. Enak loh itu nasi lemak. Buat budget-budget kepepet tuh nasi lemak udah kenyang banget. Thank you Wulan Jimin untuk bunganya. Hey, how are you Nelly? How are you? I'm good. Pengen deh Bang Dev dan lain-lain upload setiap hari. Ya, doain semoga kita tetap bisa upload setiap hari dan semoga kalian tetap suka ya. Kak, masih sering minjem duit sama Sang Robi gak? Masih. Kalau kepepet, minjem lagi sama Sang Robi. Kalau mau bantuin orang uangnya kurang, langsung telepon Sang Robi. Bagaimana caranya merayu cewek? Aduh, paling gak bisa aku. Makanya nih, akhirnya Robi dapetnya sama 3D tuh. Aku gak dapet deh. Bang Dev, malam di Bali jam 10. Iya, betul. Di Bali jam 10. Salam dari Flores, NTT. Wes, mantap. Aku punya temen banyak ada di Ruteng.
di Flores Ruteng. Stay di Bali Bang Dev. Iya nih, sementara stay di Bali dulu nih. Salam dari Malaysia, Dayang. Oh siap, salam dari Bali. Ciamis, Kalimantan Barat. Surabaya, Jepang, Tokyo. Wih, di Tokyo jam berapa sekarang? Salam dari Pulau Seberang, Lombok. Eh, mantap. Lombok itu lagi dibangun sirkuit ya untuk MotoGP atau F1 ya? Bener gak sih? Salam dari Abu Dhabi. Wih, mantap. Di Abu Dhabi lagi ngapain? Halo teman-teman semua yang baru join live. Terima kasih, selamat malam. Kalian lagi habis ngapain nih? Di Jakarta sudah jam berapa? Biasanya 1 jam mundur dari Bali. Jadi kalau di Bali jam 10, di Jakarta jam 9. Susah ya bilang hai Kamela. Halo Kamela. Salam salam my brother dari Spain, Madrid. Wes, mantap. Hal apa? Hala Madrid. Wey. Bang pengen lihat Bang Dev digetok lagi. Iya. Aku juga nih, udah lama nih nggak digetok sama mama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello brother from Indonesia. Yes. Ih, dicuekin apa? Dicuekin enggak. Halo. Bang, aku suka abang main film sama Mark Rizan sama Siu. Terima kasih, terima kasih. Salam colek atuh dari Bandung, eh siap. Wah, mau dong, itu dong, mau dong. Mau dong. Itu apa sih? Bagi dong. Sambil nyemil ya guys. Bagi dong. Boleh. Kirim nih. Plung. Ini apa ya namanya guys ya? Jadi dalamnya itu apa? Abon ya. Abon udang. Namanya apa ya? Jadi abon udang kering digulung. Halam dari Kuala Lumpur. Weh, mantap. Halam dari Bali. Salam dari Kalimantan Timur. Siap. Bang, udah ngopi belum? Sok atuh. Mantap. Sumpia namanya bang. Apa tuh Sumpia? Oh, Sumpia namanya. Yang ini ya? Ini Sumpia namanya. Oh, oke. Okay. Apa? Sumpi, sumpi. Sumpia. Sumpia bukan ya? Lumpia.
kayak lumpia sih, cuman ini isinya abon, isinya udang, kayak abon udang dikerasin gitu. Ini aku beli di Nusa Dua, satu plastik itu cuma 10.000. Jadi dia satu toko khusus khusus oleh-oleh kayaknya di pinggir jalan Nusa Dua, dari lampu merah yang mau ke arah tol itu udah nggak jauh tuh, di pinggir jalan ada satu-satunya yang jual oleh-oleh gitu, kayak bungkusan kayak keripik gitu-gitu. I'm from Uruguay. Mantap. How are you, bro? Thank you for join my live. Bang, orang mana? Aku orang Jakarta. Salam dari Jakarta, Bang. Salam dari Bali. Aku juga dari Jakarta, bro. Bang Dev pernah ke Uluwatu? Uluwatu. Uluwatu pernah dong. Pantai yang paling aku suka di Uluwatu tuh, di Uluwatu itu Suluban. Itu keren sekali. Dia ada apa? Pokoknya untuk masuk ke pantainya itu kita harus masuk-masuk kayak batu-batuan gitu, harus jongkok-jongkok gitu. Dan dia modelnya apa, batuan tinggi itu dibedah, jadi pinggir-pinggirnya jadi kayak ada kafe-kafe, restoran. Jadi benar-benar kita untuk bisa ke pantai kita nurunin batu-batuannya itu. Keren deh. Coba bahasa Bali, aku nggak bisa. Diajakin tuh main futsal sama Melki. Oh, Marina. Ya. Kangen main futsal sama mereka. Video lu gokil, Bang. Thank you, thank you. Lu apa dah? Apa itu, Bang, yang dimakan? Ini loh. Tadi kalau kata Windalian, ini namanya sumpia. Aku aja baru tahu namanya sumpia. Di pokoknya isinya itu kayak abon udang gitu, guys. Kalau disapa gue mandi pakai abu gosok. Aduh, namanya udah kelewatan, padahal aku mau sapa. Bang Dev suka traveling nggak? Suka. Aku suka banget. Sampai dulu ya. Dulu aku sempat kerja jadi pelaut. Itu kerja di kapal pesiar. Di company-nya itu, aku sebut aja ya, company-nya itu Holland America Line. Buat teman-teman mungkin ada yang kerja pelaut juga di kapal pesiar. Nah, itu aku kerja itu sebenarnya tujuan utamanya itu supaya bisa jalan-jalan.
Jalan-jalan keliling dunia gratis plus dibayar lagi. Nah, disitulah aku bisa traveling dengan gratis dan dibayar juga. Jakartanya mana Bang Dev? Jakartanya di Jakarta Barat aku. Bang Dev biasanya upload video jam berapa? Aku biasanya upload itu jam 6 waktu Bali. Berarti di Jakarta, di Barat, di waktu Indonesia bagian Barat itu pasti jam 5-an. Doain anakku agar diberi mukjizat agar bisa jalan. Rere Aurora, oi. Amin. Semoga segera dipulihkan. Gua udah di sana, apa tuh? Bro, mau nggak main di Kabobs TV? Kabobs TV apa ya? Mau dong. Kita collab yuk. Taiwan hari ini bang, mantap. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman yang baru join. Bang, lu mirip om gua anjir. Waduh, mukanya pasaran ya. Maaf, maaf. Muka aing pasaran ya. Bang Dev itu siapanya Misyu sih? Aku temennya Misyu guys. Thank you adek. Abang kuliah dulu jurusan IT ya? Bukan. Aku jurusan pariwisata. Thank you boy untuk nasi lemaknya. Bang, aku Bang Dev suka sama siapa? Suka sama siapa? Ayo. Tebak. Pacarnya yang mana? Ayo. Ada yang nanya tuh. Bang, pilih 3D atau Stella? Pilih mana ya? Kalau kalian, aku tanya balik. Masing-masing itu punya cantiknya sendiri. Salam dari Gianyar, Bang Dev. Siap. Borneo hadir. Mantap. Gak pernah disapa dari Madiun. Halo yang dari Madiun. Oh iya, aku mau nanya sama kalian. Kalian Mortal Kombat itu udah tayang tuh. Nah, di Mortal Kombat itu ada Joe Taslim main di sana. Nah, itu kalian jangan lupa nonton tuh. Aku juga pengen nonton nih, kayaknya besok atau enggak Sabtu. Itu keren, ini versi Mortal Kombat yang paling keren kayaknya ya aku bilang. Karena ibaratnya aku udah ngikutin Mortal Kombat dari waktu aku kecil kan, dari zamannya
Mortal Kombat-nya yang dulu tuh ada 1, 2. Itu masih zaman kepingan VCD itu, masih pakai piringan. Nah, ini versi terbarunya nih keren nih, si Jota Slim-nya jadi Sub-Zero dia. Dan juga yang jadi Kung Lao itu dengar-dengar, nggak tahu ya aku benar apa enggak ya, tapi itu ada orang tuanya, salah satunya itu ada yang keturunan Medan yang jadi Kung Lao, si Max Wang itu, tapi nggak tahu benar apa enggak ya, mix sama Jerman gitu. Iya mirip lu Joe Taslimnya, aduh jauh 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 banget. Pengen sih bisa suatu saat bisa kayak Bang Joe, bisa goes to Hollywood ya kan. Doain ya. Saya seorang yang bekerja satpam sangat termotivasi. Oh terima kasih, terima kasih. Semoga selalu suka dengan konten-kontennya dan terinspirasi. Amelia, thank you nasi lemaknya ya. Om Swastiastu. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk Balinese. Bang David udah ngopi belum bang? Eh, sok-sok atuh. Aku minum air putih. Salam kenal dari Kali Baru. Siap. Terima kasih. Sambungannya kapan jadi security-nya mau diapain? Udah sampai part 3 itu. Coba nonton deh. Security-nya jadi apa terakhir? Bang David hadir dari Tangerang, salam kenal. Woi, siap. Mirip mantan suaminya Kak Nafa Urba. Siapa ya? Wah, berarti muka aku pasaran ya guys. Oh, ini ya Zekli ya. Wih, jauh ganteng dia kemana-mana lah guys. Aduh, Zekli-nya nanti marah loh diomongin gitu. Bang, suka lihat, suka Bali dari apanya? Aku suka Bali itu karena Bali itu suasana luar negeri rasa Indonesia. Itu jadi kita tuh yang namanya bisa berinteraksi dengan orang dari berbagai negara dan toleransinya tinggi di Bali. Open minded orangnya. Orang-orangnya. Thank you Cemilan Cabelo, asik. Kayak gitu. Terus habis itu banyak pantainya. Aku suka. Walaupun gak bisa surfing, pengen suatu saat bisa surfing juga. Karena kalau pengen relax itu menurut aku ya udah paling enak ke pantai dah. Thank you Amelia. Banyak yang kafe-kafe pinggir pantai gitu. Itu enak banget tuh kita habis after work ya kan. Itu nyantai, nongki-nongki bareng teman-teman. Bang, saya di Denpasar. Weh, siap. Suka bebek gak bang? Oh, suka dong. Bebek goreng. Thank you Amandita 6 untuk rose-nya. Terima kasih ya. Halo teman-teman semua yang baru gabung. Kalian habis ngapain nih? Pantai apa aja yang udah dikunjungin? Hampir semua, tapi Amet belum. Aku Amet belum. Selain TikTok, kesibukannya apa? Selain TikTok, YouTube. TikTok, YouTube. Itu kalau kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Namanya Davsurf juga. Bang Dev, ciri khasnya jangan sampai hilang dia yang diangkat dua tangan. Siap, siap. Nggak akan hilang. Tapi aku sekarang nambahin ending, jadi nggak hanya yang ending Hall of Fame doang, tapi ada ya ending yang Savage. Kalau yang
kontennya itu ada tema-temanya sedikit action, berarti endingnya itu yang savage. Savage itu yang kayak aku pose marah gitu, kayak gitu. Tapi ending Hall of Fame tetap pasti ada, cuman diseling nanti. Siapa namaku? Nae bang. Halo, halo, siapa? Halo, apa tadi? Tutut, apa tuh? Bang Dev suka bikin bikin konten di daerah mana? Aku suka bikin konten itu di daerah Nusa Dua sekarang. Terakhir di daerah Jimbaran Gua Gong. Salam kenal Ria dari Surabaya, Bang. Siap, Ria. How I need. Keren juga nih namanya. Bukan how are you, how I need. Asik. Bang Dev ucapin aku lagi ultah. Halo. Siapa itu tadi? Selamat ulang tahun ya. Oh, aduh, kecepatan tadi. Pantai Merta Sari Sanur. Pantai Merta Sari udah pernah. Bang Dev panggil namaku. Halo Salsa. Thank you Wulan. Wulan Jimin 97 untuk bunganya. Terima kasih, sehat selalu ya. Wah, Wulan Jimin ini sering nih mampir di live aku. Terima kasih ya Wulan Jimin. Wulan Jimin, Winda Lien. Nah, itu aku ingat tuh dua sering mampir. Tapi yang lain juga nanti aku ingat-ingat juga lagi ya. Salam Bang dari Subang. Siap. Salam dari Bali. Semarang hadir. Hei, mantap. Bang udah pernah nyobain nasi pedas apa tuh? Semangat Bang membangun jiwa plus 62. Eh, siap. Terima kasih kalau saya bisa sedikit menginspirasi. Bang, say hi Belva. Halo Belva, aku baru mau mampir live tapi sering pantengin videonya. Oh, siap. Jangan lupa nonton kontennya aku hari ini ya. Buat yang belum nonton, kontennya hari ini ada Sang Robi sama 3D. Nah, sekarang Robi sama 3D udah jadian nih, guys. Aduh, tinggal aku doang nih. Mereka kalau dating tuh ajak aku gak ya, kira-kira? Berdua mulu mereka deh pasti. Bang, udah pernah nyobain nasi pedas Bu Andika belum? Nasi pedas Bu Andika di mana nih? Aku juga suka kuliner, guys. Biasanya after work, after bikin konten tuh, kalau nggak kuliner nonton ke bioskop. Biasanya aku nonton itu di langganannya di TSM, di Trans Studio Mall, di deket Sunset Road sana tuh. Bang Dev makan pempek udah pernah? Udah dong, suka aku pempek. Aduh, kesemutan kaki aku, guys. Keren bang kontennya gua, apa tuh? Horas Medan. Di bioskop suka nonton apa? Bang Dev. Semua aku suka. Film, drama, kolosal, horor, action, tapi mostly aku sukanya film action. Pengen banget suatu saat bisa main layar lebar film action dan bisa go internasional kayak Joe Taslim, Bang Iko Uwais, Kang Yayan, Kang Cecep. Salam dari Papua. Siap, kakak. Apa kabar? Bang Dev punya pengalaman horor gak? Jarang sih, jarang.
Dulu-dulu doang tuh, kecil. Tapi sekarang-sekarang jarang. Amin, semoga gue internasional. Oh, siap. Amin, amin. Dari Makassar, Bang, gue kemarin apa itu? Kelewatan. Bang, kontennya ceritain random. Ceritain random maksudnya gimana nih? Salam dari Lamongan, Jawa Timur. Siap. Salam, aku Dewi asli perempuan dari Bandung. Weh, mantap. Muara 2 hadir, Bang. Muara 2 di mana ya? Semoga makin sukses, Bang Dev. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Coba lihat tato yang di kaki. Oh, ini tuh. Ini kalau misalnya aku berdiri posisinya itu tato orang lagi megang piala gitu, tapi konsepnya tribal, konsepnya kayak tribal abstrak gitu, tapi menggambarkan orang lagi megang piala. Kenapa gitu? Karena dulu aku pernah punya cita-cita jadi pemain sepak bola profesional, tapi cedera kaki, jadinya pas cederanya di sini lutut. Lutut kaki dislokasi, akhirnya aku tato di sini sekalian buat nutupin bekas luka sih, bekas lukanya yang keloid tuh. Kalau kalian tahu keloid, jadi dia semacam kayak daging yang tumbuh lebih karena lukanya terlalu parah, terlalu dalam gitu. Itu tato semua di badan, nggak ada yang di badan, nggak ada. Tato aku itu cuma 4, ada di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nah, bagi aku kalau tato di badan ya buat apa disembunyiin kan? Tato itu kan menurut aku itu adalah kombinasi dari art and fashion, seni dan mode. Nah, jadi kalau seni dan modenya nggak dipamerin, ya siapa juga yang lihat? Tapi ada juga orang yang punya pemikiran ya mau di badan aja karena buat dia aja yang lihat sendiri, ya ada juga gitu. Tapi kalau aku pribadi, ya buat di biar orang lihat gitu. Dan biar bisa ada cerita juga, ini artinya apa? Nanti aku bisa cerita. Bang, aku suka lihat konten abang. Terima kasih, terima kasih. Ada lagi sosial media. Eh? Apa itu? Oh, sosial media lagi. Oh iya? Platform baru. Apa namanya? Okay. Salam kenal Kak dari Kalideres. Wih, mantap. Thank you Wulan Jimin. Thank you very much. Konten Bang David sangat bagus, sangat menginspirasi kehidupan. Terima kasih, terima kasih. Bang Dev udah jarang bikin konten. Siapa bilang? Hari ini baru upload tuh jam 6. Buat kalian yang belum nonton, jangan lupa nonton ya. Gua tunggu konten baru lu, Bang. Udah tayang, bro. Coba lihat di TikTok. Bang Dev kenal Daniel gak? Kenal dong. Daniel mana nih? Panitia pendaftaran. Kenal Daniel dong. Daniel mana? Aku Daniel ada banyak, tapi Daniel yang paling deket sama aku saat ini Daniel yang director, Daniel Sitompul. Lo kenal dong, kenal. Dia berjasa sekali loh untuk
untuk bikin apa, untuk bisa dive source, bisa kontennya seperti sekarang ini. Daniel tuh berjasa sekali, dia itu direkturnya aku guys. Cuman sekarang dia mau meraih tingkat yang lebih tinggi lagi. Dia ingin berkarir dan berkarya lebih tinggi lagi. Jadi semoga Daniel, kalau 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 lu dengar, sukses selalu dimanapun kamu berada. Bang Dev kenal aku gak? Siapa tuh? Purba apa tuh? Coba kalau bikin video pakai, aduh cepet banget kelewat. Kalau bikin video part-partnya langsung diupload dari itu juga. Jangan, nanti gak asik. Yang seru itu partnya itu biasanya jeda 1 hari gitu. Pengennya sih gak part-partan, cuman karena TikTok itu maksimal 1 menit, jadinya ya udah mau nggak mau part-partan deh. Bang David, kalau mau kirim barang bisa gak? Wulan Jimin, oh, kirim barang apa nih Wulan? Wulan di mana posisinya? Bang Dev, Sang Robi itu siapa ya Bang Dev? Temen. Kita temen konten bareng, temen bikin konten bareng, temen rasa saudara lah. Buat part supaya bikin penasaran. Betul. Saya halo Vicky, Bang Dev. Halo Vicky. Ada hubungan keluarga gak sama Sang Robi? Makrum Sisiu gak ada. Kita temen, tapi temen rasa saudara. Daniel si Tompul itu tulang aku bang. Tulang itu ini ya, om ya, tulang itu ya. Saya di Tangerang Selatan mau kirim buat apa itu tadi? Tulang itu paman bang. Oh iya, oke. Salam buat Daniel ya. Salam buat Daniel. Bang, kalau di ending coba lagunya jangan yang biasa gitu. Iya, kan udah diganti. Sekarang versinya itu dibikin sedikit remix. Biar nggak bosan kalian. Bang Dev paling deket sama siapa? Deket semua aku sama temen-temen konten. Saya di Tangerang Selatan mau kirim buat, aduh kepotong lagi maaf. Mau kirim buat kalian semangat. Kaltim menyapa, siap. Salam dari Bekasi, Sabila. Nyanyi dong, ingin dengar suara Bang David nyanyi. Aduh, jangan. Ini kalian langsung live lagi. Coba ngomong bahasa Bali. Nggak bisa aku. Ken-ken, gitu doang. Bang lagi live gini lebih ganteng. Aduh. Emang kalau pas lagi konten gimana? Kak, gimana nasib Sapam Eko bersambung? Udah sampai part 3 itu. Jangan lupa ditonton ya. Bang, terima kasih kontennya yang bermanfaat memanusiakan manusia. Oh, siap. Siap. Bikin vlog sehari puasa, Bang. Maksudnya bikin vlog sehari puasa. Vlogmu good game banget. Wah, thank you. TKW Hongkong menyapa. Wes, mantap. Semangat.
pahlawan devisa Indonesia, tetap semangat dalam bekerja mengharumkan nama Indonesia. Itu pahlawan loh. Gordennya sama kayak punya Sang Robi serumah yang enggak. Robi di mana, aku di mana. Bang, ngapain aja? Apa tuh? Bisakah kalau bisa saya kirim besok? Oh, Wulan Jimin. Mau ngirim apa, Wulan? Thank you banget nih udah ngirim-ngirim barang. Kalau kita biasanya kalau lagi bikin konten, basecamp kita itu ada di ruko di samping KFC Siligita. Rukonya itu namanya Nusa Dua Arcade, Nusa Dua Arcade. Itu ruko di samping KFC Siligita. Nah, nomornya berapa aku lupa. Pokoknya patokannya ruko di samping KFC Siligita. Nah, itu ada rukonya itu saat ini berjejer, kalau nggak salah ada 3 ruko gitu, tapi cuman ruko kita doang yang berpenghuni. Nah, biasanya kalau kalau kurir paket itu pasti gampang nemuinnya karena rukonya cuma kita doang penghuninya. Ruko di samping KFC Siligita, Nusa Dua. Terima kasih teman-teman semua yang baru join. Terima kasih. Aku mau kirim barang buat kakak. Waduh, terima kasih. Siapa itu? Bang, abang ngapain? Woi bang, gue baru nonton lu nembakin cewek pakai nama Robi. Iya, soalnya Robi lama. Dia suka sama 3D, tapi dia nggak nembak-nembak. Padahal 3D-nya udah pengen juga kayaknya. Ya udah, kira aku pikir, aduh, kalau nggak dibantuin kayaknya Robi nggak akan nembak-nembak nih. Terus sekarang mereka jadian, aku yang bingung sekarang. Mereka kalau dating nggak ajak aku ya. Daniel Siagian, thank you IST-nya ya. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang yang nem apa tadi, abang yang nembak 3D, aku yang jingkrak jingkrak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mana nih bos? Aku orang Jakarta kakak. Thank you Daniel Siagian. Kak Dev asli Bali kak? Enggak, aku asli Jakarta. Hello Bang Dev, sehat-sehat terus, sering live ya. Siap, Kroasia menyapa lagi. Wih, mantap. Di Kroasia, ngapain nih? Stay kah, atau kerja kah, atau kuliah kah? Salam dari Bali Bang. Mantap. Bang Dev, Jakarta mana? Aku Jakarta Barat. Jakarta Barat, di Gajah Mada. Gas Bang Dev, waduh gas apa nih? Bang, kalau tag pakai kamera apa? Canon. Kadang-kadang kita pakai HP biasa, atau kadang-kadang ada yang pakai iPhone juga, iPhone 12. Salam dari Sulawesi Tenggara, Bang Dev, siap. Salam kenal. Sekarang jam berapa sih? Oh, 22.49. Jam 11 lah ya, kita udahan guys. Spek
apa tuh curhat dikit jadi ah ke kelewat. Nah aku suka nih yang curhat-curhat nih, tapi kelewatan yang tadi apa ya, aku tungguin ya, curhat dikit 2 hari berturut-turut apa, ayo lagi aku baca pelan-pelan. Mana tadi yang mau curhat nih? Gak niat masuk TV bang. Gak niat TV soalnya gak muat, kecil kan, harus TV yang 42 inch tuh baru aku muat. Susah nanti kalau masuk TV nggak bisa keluar lagi. Ntar kayak film yang horor itu apa namanya? Mau curhat 2 hari berturut-turut ini aku apa itu, aduh kelewatan pang susah kali ya. Bang Dev inspirasi buat TikTok, buat termotivasi. Oh, terima kasih, terima kasih. Di sana waktunya sama kayak Malaysia bang, sekarang udah 22.50. Oke, 10 menit lagi ya. Mau tanya kalau dari Jakarta mau ikut daftar talent bisa? Bisa, tapi posisinya harus di Bali, karena kita saat ini baru bikin kontennya itu di Bali. Rezeki nggak akan kemana ya bang Dev? Betul banget, betul banget. Rezeki nggak akan kemana. I believe that. Loh, kok Sang Robi dapat 3D bang? Iya, soalnya 3D-nya nggak mau sama aku guys. Dia maunya sama sama Robi. Ya udah deh. Thank you, Seta Ang. Izin out dulu ya, buat guys. Eh, bang, thank you Dewi udah mampir. Thank you Cassandra cute. Oi bang, salam dari Palembang, bang Dev siap. Wong gitu galo. Aku baru diajarin sama editornya aku tuh. Thank you Chess 1127. Bang Dev sama Misu aja. Oh. Thank you Ulan Jimin untuk rose-nya. Wah, aku penuh bunga nih dari Ulan Jimin nih. Thank you Chess. Pulau Kijang hadir Bang David Suryana. Siap. Saya semua suka semua karyamu Bang. Terima kasih, terima kasih. Dua-duanya apa itu tadi? Kenapa nggak 3D pilih dua-duanya? Waduh, waduh, waduh. Maruk 3D-nya nanti ya. Enak di 3D-nya dong. Maruk 3D-nya nih. Salam dari Padang, Bang Dev. Siap. Thank you, Windalian. Bergabung, Bang Dev. Mantap. Bang Dev udah nikah? Belum. Tahun depan, semoga jadi nikah. Doain ya. Nur Alamsyah, thank you. Salam dari Serang, Banten. Weh, mantap. 3D itu dari Banten, guys. Jago debus dia. Thank you, Ulan Jimin, untuk TikToknya. Bang, gaya akhiran dong, gaya akhirannya itu di konten aja. Kalau aku ending akhiran di sini, ntar kalian gak nonton kontennya lagi. Salam dari Batam, weh mantap. Serpong, Sukabumi. Stay di Korea, ikut suami bang. Oh siap.
Semoga sehat selalu di sana. Kondisi kondisi pandemi di sana gimana ya di Kroasia? Thank you Riki Saputra. Eh bro, Riki Saputra nih, wah Riki Saputra ini editornya aku juga guys. Wah dia kasih nasi lemak. Nah, besok kita, bro nonton Mortal Kombat bro, ayo bro. Come on. Riki Saputra itu dia, dia itu super supervisinya editor. Jadi kalau dari videografer, setelah selesai bikin konten, mereka edit. Setelah edit, mereka oper ke Ricky untuk finishing. Finishing itu untuk kayak supervisi atau apa namanya, ACC-an lah. ACC-annya untuk siap, ya kontennya siap. Nah, itu editing terakhirnya dari Ricky. Tapi kalau kalau dari editornya itu sudah ibaratnya sudah siap, sudah layak, udah nggak perlu ada dipoles, ya udah deh. Rikinya nganggur deh. Asik dipromot, ya udah deh gue sawer lagi ya. Simpen buat buat traktir nonton aja bro. Aduh. Ayolah Mortal Kombat lah di TSM besok yuk. Bang, salam kenal dari Jepara, siap. Salam dari Bali. Salam dari Malaysia. Woi, Malaysianya di mananya nih? Syah Syahril, Syahril Rizadi. Kontennya selalu top. Terima kasih, terima kasih. Main dong ke Gunung Bromo. Oh, pengen tuh ke Gunung Bromo nanti. Belum pernah aku. Bang, gua suka konten lu. Salam dari Kalimantan Tengah. Siap. I'm Singaporean. Nice to meet you. Thank you, Fanny. Salam dari Sumatera Barat. Eh, mantap. Terima kasih teman-teman yang baru join. Selamat malam semuanya. Main ke Bromo, aku penyedia jasa Jeep. Oh, siap. 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 Main game apa, Bang? Aku main game FF, PUBG, Call of Duty. Aku suka game-game yang kayak gitu tuh, seru. Mana yang anak FF? Mana yang anak PUBG? Mana anak Call of Duty? Suaranya. Thank you, Selfie. Bang Dev punya channel YouTube gak? Punya, namanya sama, Dev Source juga. Aku anak FF. Wah, Fahmi, mantap. Anak FF hadir. Wes. Anak PUBG sama FF, mantap. Aku anak PUBG bang. Oh, Windalien, mantap. Mabar-mabar lah, ajak-ajak, ayo. Tapi aku pasti kalau bareng kalian aku mati duluan guys, karena aku mainnya itu lebih suka koleksi senjatanya ketimbang ketimbang cari musuhnya. ID dong bang, ID. Oh, siap-siap. ID-nya, ID-nya namanya. Wah, ketahuan dong nanti ID aku.
nanti ketahuan nih kalau ada nama itu sudah mati duluan. Ah, ini si si Bang Dev nih, malu aku nanti. Fancy from Filipina, Mas. Oh, terima kasih Filipina. Eh, bentar, aku ingat bahasa Filipina apa ya. Aduh, aku lupa. Waktu di kapal tuh banyak teman-teman Filipina, tapi aku lupa bahasanya. Anong pangalanmo? Kalau nggak salah itu ya. Itu artinya aku lupa juga. Apa kabar atau siapa nama kamu? Nah, aku lupa di antara dua itu dah. Salam kenal dari Irak. Wih, mantap. The Star lah. Sen Kolak. Terima kasih. Di Bali sudah jam 11. Kita udahan dulu ya, guys. Aku habis ini mau workout dulu, mau push up, sit up, mau workout sedikit, habis itu mandi, terus lihat-lihat film dikit, ya kan, buat bahan inspirasi. Terus habis itu tidur deh, biar besok pagi udah bikin konten lagi sama teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya ya yang udah mampir di live-nya aku malam ini. Yang mau istirahat, selamat beristirahat. Yang lagi puasa, semoga puasanya lancar, diberi kelancaran. Gue doain rezeki lu lancar, panjang umur, sehat terus. Siap, terima kasih. Begitu juga dengan kamu yang mendoakan. Lebaran ditunda habis puasa, Kak. Iya, emang. Hadir termotivasi dengan kehadiran abang. Siap, terima kasih, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, sehat selalu. Kalau misalnya besok sore ada jeda waktu santai, nanti aku nge-live juga buat ngobrol-ngobrol lagi, oke? Okay?